Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tengok bincangkan jawapan untuk latihan yang saya bagi sebelum ini. Okey, tengok soalan dia. Raja menunjukkan pembahagian meiosis satu sel haiwan. Okey. Kemudian ini gambar dia. Okey, namakan fasa S dan proses U. Okey, fasa S. Fasa S ni lah. Okey, ni fasa tau, fasa phase. Okey, yang ni meiosis. Yang ni ialah meiosis, dia ada peringkat. Okey, ataupun fasa, ada prophase 1, metaphase 1, telophase 1, anaphase 1. So ni fasa S ni adalah gambar ni sajalah. Okey, gambar ni macam ni kita nak, benda gambar ni kita boleh nampak. Awak nampak dia punya kromosom dia berpasangan. Okey, kromosom dia berpasang. Maksudnya dia bukan macam profasa untuk mitosis. So dia berpasangan. Dia mesti gambar dia macam gini. Ni dia berpasangan, kromosom homolog kita panggil. Okey, kromosom homolog dia berpasangan. So dia punya fasa S, nama dia adalah profasa 1. Profasa 1. Kemudian proses U. Okey, ni gambar ni proses U ni. Apa yang berlaku kat situ? Kita nampak kat ni point ni, kita nampak dia ada cross kat situ. Okey, kita panggil dia pindah silang lah. Okey, so proses U adalah pindah silang. Okey. Kepentingan proses U. Okey, kepentingan proses U ni, kepentingan ni, ini saya akan terangkan kepentingan proses U ni ataupun kepentingan pindah silang ni, dia dah macam template tau. Template ni maksudnya kalau ada soal, dia akan cakap sekali serentak dengan kawan-kawan dia sekali. Template. Okey, dia punya cerita dia, kita akan cerita serentak. Okey, contoh kalau kita kata kita bayangkan nasi lemak, kita akan fikirkan nasi lemak dengan sambal, dengan telur, dengan kacang, dengan kambilis. Dia mesti serentak. Kita tak boleh fikirkan nasi lemak nasi putih je. Kan, kita akan fikir sambal, telur dia, kacang dia. Okay, sama juga macam ni, kepentingan proses U ni, kepentingan pindah silang ni. Okey, so first kali kepentingan dia adalah dia memindahkan maklumat DNA ataupun pertukaran maklumat DNA itu berlaku. Okey, pertukaran maklumat DNA. Okey, macam saya cakap sebelum ni, jawapan yang panjang-panjang, pendek-pendek ya. Okey, pertukaran maklumat DNA berlaku. Kemudian apakah kepentingan pertukaran maklumat DNA ni? Dia akan menyebabkan ada variasi. Okey. Hasilkan variasi. Variasi ni apa? Variasi ni kepelbagaian lah. Kan? Variasi. Maksudnya ada contoh macam awak ada beradik, ada variasi. Walaupun satu mak satu ayah, tapi muka tak sama. Kan? Kemudian hasilkan variasi. Okay. Apakah kepentingan variasi ni pula? Kepentingan variasi ni untuk kita panggil survivor ataupun untuk apa survival yang macam tu. Okey. Untuk kemanjidian. Untuk survival lah. Untuk survival, nanti korang check lah apa survival dalam bahasa Melayu eh. Survival. Okey. Untuk survival. Untuk survival species. Alright. Okey. So untuk survival species. Survival ni macam okay, survival ni macam apa? Contoh macam kalau kita ada
ada pokok durian kan. Pokok durian tu kita tanam dekat kat Pontian. Tapi kita bawa biji benih dia tu, kita bawa biji benih dia tu kita tanam dekat London. Okey, so kita tanam pokok durian tu dekat London. Alright. So dia dah berubah lokasi. Ha, tapi dia boleh hidup. Okey. Dia boleh hidup. Nah, mungkin bukan cubaan pertama, cubaan kedua, mungkin kita beberapa kali perubahan kan, kita sesuaikan tempat dia semua apa semua tu. Ha, dia boleh hidup. Sebab apa? Sebab dia dah ada pertukaran maklumat DNA tu. DNA dia dah berubah-ubah. Okey, DNA dia dah berubah-ubah. So bila DNA dia berubah-ubah, dia boleh survive. Okey, dia boleh survive dengan apa perubahan yang ada dekat persekitaran dia. Ha, contoh paling mudah sekarang pertukaran maklumat DNA ni, tapi benda tu tak ada DNA lah, ialah virus. Kan, virus. Virus COVID-19 ni dia tak ada DNA tapi dia ada RNA. Okey. So RNA dia ni boleh bermutasi. Bila dia bermutasi, dia akan hasilkan variasi. Dia akan hasilkan variasi. Variasi ni yang menyebabkan dia ni duk susah nak dibunuh. Sebab dia akan berubah-berubah. Kan, dia masuk kat badan orang ni, dia cara dia macam ni. Dia duduk kat badan orang ni, cara dia macam ni. So dia berubah-ubah. Okay. Alright. So dia akan survive lah. Okay. Dia lengkapkan sel-sel anak dekat V dan W. Okay, V dan W. Okay, kat gambar ni, kita boleh refer gambar sebelah sini sebagai kita panduan. So gambar dia lebih kurang sama lah. Tapi dia macam senang sangat pula kalau nak copy kan. Okay, so kita buat dulu dia punya nuclear membrane tu. Okay, ni nuclear membrane tu, buat dulu. Alright. Kemudian dalam dia ni, okay, yang ni, kenapa rupa dia macam ni? Sebab dia punya dia punya pembahagian kromosom dia sempurna. Sebab dua-dua genteng gelendung dia ada. Tapi kat sini, dia pun dah bagi dah dekat soalan ni, genteng gelendung ni gagal terbentuk. Genteng gelendung ni gagal terbentuk dekat bahagian sini. Okay, so bukanlah ni soalan ni salah. Tak lengkap, tapi genteng gelendung tak ada. Okay, so apa yang berlaku adalah awak kena lukiskan. Ada macam saya terangkan dekat video tu sebelum ni. Okay, dia akan jadi separuh-separuh lah. Macam ni dia lengkap, dia dua-dua. Sini ada dua. Sini ada dua-dua. Okay, kan yang kat sebelah sini dia akan tak balance. Okay, dia akan jadi 3-1 ataupun 1-3. Right, okay. Dia macam ni lah. 1-2-3. Satu lagi. 1. Okay. Dia akan rupa dia macam ni. So yang tak bergerak tu siapa? Yang tak bergerak tu, ni lah tak bergerak. Okay, so ni akan jadi 2. Ni kena lengkapkan gambar ni. Warna dia pun kena ada, tapi mungkin dekat awak punya latihan tu tak jelas. Alright. So yang stay ke kanan adalah yang sebelah sini lah, yang ada gambar ni sebab. Okay. So itu dia punya jawapan. Kemudian rangka apa yang berlaku pada sel-sel anak V dan W. Okay, kenapa dia jadi macam tu? Okay, kenapa dia jadi macam tu? Sebab ini soalan ni menunjukkan contoh soalan negatif tau. Kalau bayangkan, kalau awak tengok dia punya ni gagal. Okay, gagal ni adalah negatif. Bila soalan dia cerita pasal negatif, jawapan dia mesti negatif. So jalan jawapan awak mesti ada perkataan tidak, tiada. Okay. So apakah yang berlaku pada sel-sel anak VW? Sebab dekat soalan dah kata tak ada genteng gelendung. Okay. So dia tidak terpisah. Kromosom tidak terpisah. Okey, tidak terpisah. Perkataan tidak ni menunjukkan dia negatif. So jawapan dia mesti negatif. Mesti. Kalau kata ni kita nak skor, kita nak apa tu, jawab benda yang simple je.
Okey, bila komponen tak terpisah, apa jadi? Bilangan kromosom sel anak tidak, okey, dia tidak seimbang ataupun tidak sama rata lah. Okey, so itu saja kita punya latihan sebelum ni. Harap-harap semua dapat jawab lah, insyaAllah. Okay, thank you. Bye-bye.